lagi dalam satu lagi episod Raja Kulinari. Inilah tiga chef mentor yang bakal menentukan perjalanan peserta Raja Kulinari. Chef Khalid, Chef Bob dan Chef Iskandar. Sebelum peserta dapat berjumpa dengan chef mentor pilihan mereka, mereka mesti menentang chef menti mereka. Inilah Chef Rashid, Chef Syahir dan Chef Rafi. Dan pertandingan tidak akan lengkap tanpa dua pengadil undangan. Dalam Raja Kulinari, peserta harus mengalahkan chef menti sebelum bertemu dengan mentor pertama pilihan mereka. Apabila peserta dapat tewaskan chef mentor, bermakna dia telah menangi pisau pertamanya bersama $2,000. Peserta boleh memilih untuk tidak teruskan perlawanan dan pulang dengan pisau dan wang kemenangan atau serahkan kembali wang kemenangan dan lanjutkan perlawanan untuk dapatkan pisau kedua dan $3,000. Dan tumpaskan mentor ketiga untuk menangi pisau ketiga dan $4,000. Jika peserta memilih untuk lanjutkan perlawanan, dia berisiko untuk kehilangan kesemua wang yang telah dimenangi sekiranya gagal. Namun, peserta dapat membawa pulang pisau-pisau chef yang telah diraih dalam pusingan sebelumnya. Peserta yang berjaya mengumpulkan pisau terbanyak akan bertarung bersama peserta daripada Vasantham dan saluran 8 dalam arena Battle of the Kings di saluran 5. Hadiah utama yang menanti juara keseluruhan merupakan wang kemenangan bernilai $20,000. Hari ini kita pun ada satu kejutan. Kita akan ditemani dengan dua chef mentor undangan daripada saluran 8 dan juga Vasantham. Inilah dia, Chef Tanah Balen dan juga Chef Eric Neo. Welcome, chefs. How are you? I'm good. Apakah jangkaan anda untuk pusingan ini? For today, I really want this the classic rempah to present in a new way. Chef Eric, bagaimana yes. dengan anda pula? I'm expecting to see a lot of Asian style cuisine by the home cooks, mentor, mentee by creating new dishes. Nora Liza, jangkaan anda pula? Dahulu dalam peraduan Ratu Cantik, saya harus hadkan makanan saya. Jadi hari ini saya diwajibkan makan. Jadi saya tak tunggu ni nak rasa makanan yang saya pasti enak. Tak sabar jugalah nak menjamu selera hidangan para peserta dengan chef. Tapi ingin juga tahu chef mana yang akan dipilih peserta. Baiklah, tiba masanya untuk kita berkenalan dengan peserta kita hari ini. Mengapa anda menyertai Raja Kulinari? Kehadiran saya di sini sebenarnya untuk mewakili pegerai-pegerai untuk membuktikan yang kami pegerai mampu menewaskan chef-chef handal di Singapura. Dia kasih warning tu, chef. Betul. Jadi mungkin anda boleh kongsi dengan kita sedikit tentang gerai anda. Kami hanya berniaga nasi lemak saja. Cuma nasi lemak kami ada sikit fusion lah. Baiklah. Haikal, siapakah chef mentor pilihan anda? Chef mentor yang ingin saya cabar pada hari ini adalah chef yang pernah menang pertandingan masak. Beliau adalah Chef Khalid. Ya, itu dia. Chef Khalid. Chef Khalid, perasaan anda sekarang? Dia cabar saya. Saya pun bolehlah. Chef Rafi. Ya, saya. Anda boleh mempertahankan benteng tak? Pasti boleh. Ya. Saya dengar-dengar pun, Haikal, yang anda pernah bekerja dengan Chef Rafi, betul? Waktu dulu. Cukup lama. Oh. Baiklah, Haikal. Tiba masanya untuk anda mengumumkan bahan utama pilihan anda. Ayam cincang. 3 snacks plus 1 mint espuma bread terdalam dalam the minced chicken dan caviar. Snacks tu dalam fine dining punya term is macam the petit four atau the main starter. Usually main dengan banyak texture, main dengan banyak temperature.
dia punya main of something macam meatball. Then split cream sauce pakai dua minyak. Then after saya nak buat a bit of salad. Kan ada tiga chef undangan kan. Yeah. Itu ingin rasa-rasa Asia. Ya, menunjukkan dengan masa yang tahan ni. Mm-hmm. Seberapa banyak talent seseorang chef tu ada. Kau dapat gambar ni, kau orang boleh masak tak? Kita jadi bahan. Saya rasa boleh tapi ya. Maybe kita akan pelbagaikanlah benda lain. Ini apa? Bacon. Okey. Dan. Yeah. Sudah disediakan. Haikal dah bersedia? Baiklah, dalam pusingan ini peserta akan menerima 45 minit dan chef akan menerima 35 minit. Ini bermakna Chef Rafi, anda hanya boleh masuk ke dalam arena ini selepas Haikal mula memasak, okey? Okey. Anda semua sudah bersedia? Sedia. Baiklah Haikal, masa anda bermula dari sekarang. Silakan. Baiklah, Haikal. Apakah hidangan anda hari ini? Saya akan menyediakan dumpling dari Nepal. Nama dia truffle momo with aerated tomato chutney. Kelainan yang saya bawa pada hari ini adalah saya meletakkan truffle oil dan sosnya saya menggunakan siphon. Jadi sosnya tidak terlalu berat ya. Berapa kali seminggu ke sebulan tu anda sediakan hidangan ini? Dua tiga kali seminggu. Dua tiga kali seminggu. Ya. Chef Rafi, hidangan anda berapa kali anda dah cuba? Berhari-hari. Berhari-hari anda buat. Baiklah kita lihat sekejap lagi ya. I'm very looking forward to his Nepal style gyoza because never tried before. So very interested to know what kind of ingredient goes in there. Bila saya pergi ke Tibet. Ke Mount Everest, actually hidangan yang primary kat sana adalah momo. Jadi saya ingin lihat cara dia buat momo ni kerana rahsia momo ataupun dumpling selalunya dalam kulitnya dengan betapa thin the skin is going to be. Saya rasa macam adunan dia tak cukup air kan. Tapi Chef Iskandar bilang dengan saya lah ni nak kena ulikan dia lagi untuk membuatkan dia punya kanji di dalam tu lagi aktif. Jadi dia punya kulit ni bukan seperti Jepun yang lembut tetapi dia kenyal-kenyal lah Chef. Kukus tu berapa lama tu? Dia cepat. Pasal momo ni ada yang besar, ada yang kecil. Tengok saiz apa yang dia bikin nantilah. Kalau yang kecil tu dalam 8 minit pun dah masak. Haikal, yeah. Anda berada di langkah mana sekarang? Sekarang saya tengah roastkan chutney-nya. Lepas itu saya akan blend. Saya tak pernah cuba momo. Saya nak tengoklah apa bezanya. Pasal dumpling memang ada banyak cara untuk dibikin. Pelbagai cara, ya. Jadi kita tengoklah. Pertama kali saya nak cuba momo. Lagi berapa saat lagi? Anda sudah sedia, Chef Rafi? Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Chef Rafi. Anda rasa hidangan anda akan menewaskan hidangan Haikal? Saya cuba. Tadi saya dah tanya Haikal tentang anda berdua pernah bekerja bersama, kan? Yep. Jadi anda pun tahu kelemahan dan kekuatan dia. Kan? Lonceng telah berbunyi. Anda harus berhenti. Dalam setiap serangan kejutan, peserta harus memilih satu di antara tiga pilihan yang disediakan. A, B atau C. Setiap pilihan mempunyai kejutan yang berbeza. Kejutan ini boleh menghambat proses masakan dan sekaligus memberi kelebihan kepada peserta. Haikal, anda boleh pilih A, B atau C? B. Baiklah, kita lihat apa yang ada di dalam B. Satu, dua, tiga. B. Lompat si kata lompat. Lompat. Lompat si kata. Chef Rafi, pendapat anda. Silakan. Lompat ke belakang pasal orang lain lompat ke replace saya. Mungkin. Mungkin tukar chef ataupun menti lain yang masak ke? Chef
Chef Khalid, pendapat anda pula? Saya rasa dia lompat kat saya, saya lompat balik. Tak tahulah. Itu adalah satu cabaran yang anda takut? Taklah. Baiklah, saya akan terangkan maksud lompat, si kata lompat. Chef Rafi, anda dikehendaki kembali ke tempat duduk anda. Saya baru nak masak. Dan kita akan undang chef mentor anda untuk mengambil tempat anda. Lebih pada macam ada sampel. Saya dah betul-betul semangat nak bertarung dengan Haikal. Apa yang kau nak masak ni? Cabaran ini boleh saya katakan paling mencabar dan paling susah. Kalau tak percaya, tanya chef yang lain. Tercabar juga kerana mentor adalah profesional. Bila saya nampak dia agak gementar tu, saya rasa beruntung sikit. Kita akan berikan anda sedikit masa untuk lihat bahan-bahan anda dan anda boleh menyuruh Chef Rafi untuk membantu anda ke ruang persiapan dan mengambil bahan-bahan yang anda perlukan. Tetapi anda boleh lakukan itu sekali sahaja. Saya ada lagi satu kejutan kerana anda chef mentor. Masa anda akan bermula pada 30 minit. Boleh, jadi anda harus pulanglah ke tempat duduk anda. Dalam pemikiran saya, wah, berkecamuklah. Sesiapa chef lah yang bertauliah memang stres juga. Kita pun tak tahu apa yang nak masak. Lagi-lagi masa tu terhad lagi diturunkan 30 minit. Itu susahlah. Haikal, ini bermakna anda sudah mara ke pusingan yang seterusnya dan anda bakal membawa pulang $2,000 dan juga sebilah pisau milik Chef Khalid. Sudah bersedia? Yes. Masa anda bersambung sekarang. Chef Rafi, adakah anda sangka yang ini akan terjadi kepada anda? Dah gairah lah. Nak bertanding sama Haikal. Lepas itu dah kena duduk balik. Merajuklah. Alamak, Chef Khalid. Menti anda merajuk. Anda pula? Saya tak tahulah. Okey. Ini so feelings lah. Chef Tana, pernahkah ini terjadi kepada anda? Tak pernah. Belum lagi? Belum lagi. Chef Eric, pernahkah ini terjadi pada anda? Yes. And I'm the one who got it. Oh no, boleh berkongsi sedikit tak? The preparation work was all done by the mentee. So I have no idea what's supposed to be prepared. So I have to go down there and then quickly think of another dish of what I want to present and to be able to complete in 30 minutes. So how was the outcome? The outcome is I lost. Baiklah, lagi 30 saat lagi. Ingat apa bahan-bahan yang diperlukan. Chef Rafi boleh pergi sekali sahaja. Okey? Okay. Kita berikan tepukan sokongan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, Chef! Saya pun tak faham dan tak tahu apa Chef Rafi nak buat. Bahan-bahan saya nampak, saya gunakan sajalah. Saya pun fikir pada saat terakhir, saya buat satu nice, delicate finger food for the guest to try lah. Something new, saya baru invent tadi jugalah. Ya, apa yang ada, saya buat. Chef, apakah hidangan yang anda akan sediakan untuk kami? It's a new creation lah pada saya lah. Okey, anda pasti ini boleh menewaskan Haikal? Saya tak tahu, saya cuba je lah. Ini kan cabaran, saya berilah cabaran. Haikal, anda puas dengan tepung anda tu? Okey, agak kental, agak mantap. Dia punya momo ni nampak gaya macam menjadi, tapi saya macam rasa risau sikit dengan Chef Khalid, ni, rakan saya ni. Tak tahulah apa resepi yang dia nak bikin. Saya rasa macam kesian pun ada. Macam kelakar pun ada. Jadi
kita tengoklah apa yang dia akan masak. Kita tak tahu, mungkin sekejap lagi tukar lagi, kita tak tahu. Jangan macam tu. Okay, terima kasih Rafi, anda boleh pulang ke tempat duduk anda. Alright. Saya rasa saya bernasib baik tidak berada di situasi Chef Khalid sekarang ni. Kalau saya ada berada di situasi Chef Khalid, saya pasrahlah, pasrah. Chef Khalid, anda berada di langkah mana? Saya nak buatkan satu fusion chicken pate. Apa okay akan ada di dalam pate itu? Spice mix, santan, bawang, garam putih, daun ketumbar, ada chestnut. Okey, baiklah. Haikal, apa di dalam inti anda? Ayam cincang, cendawan, coriander, garam, truffle oil. Oh. Truffle oil, some people like it very much. Is there a fear that it will be an acquired taste? I think most people will be able to accept this flavor. Pertama kali ya, bau dah sampai ke sini ya. Bau kari. Bau sedap ya. Jadi apa kejakaan anda? Itu cili padi ya. Takut. Bagaimana ni sekarang? Boleh, boleh. Adakah cili padi hijau tu akan berubah rasanya? Nak pedas-pedas sikit jelah. Apalah. Chef Rafi, kenapa anda lupa cili padi tu? Terlupa. Terlupa ya, chef. Hati saya berdebar-debar. Saya rasa gementar dengan Chef Khalid tengah pekin-pekin. Instructions. Rafi mana ni? Kenapa kau tak bawa cili padi? Macam mak saya juga dengan saya bila hari raya. Ada dipersamakan dengan mak dia. Haikal, saya nak tanya, anda ada breadcrumbs? Ya, saya. Kan di mana anda gunakan breadcrumbs itu? Okey, breadcrumbs jadi alat pemekat sos saya. So, sos saya tak too watery lagi. Anda sedang saluti daging ayam ke dengan apa? Tepung. Lagi? Dengan telur. Dengan dan bread crumb. Okey, panas. Tadi anda masukkan cherry tomato ke dalam minyak ni. Tengok berapa panas. Haikal, chutney anda sudah sedia? Ya. Chef Tana, original chutney ini, special ingredient dia tu apa? Ada dal, ada coconut, ada chili, ada ginger, ada garlic. So depends apa kita nak masak. Chutney goes with what? Macam wadai lain, thosai lain. Chutney yang Haikal sediakan ni, chutney macam mana? Saya rasa pasal momo pakai espuma, it's something new. Okey, lembut. Saya punya chutney ni basically masuk kat dalam aerated sifon. So the texture airy dan tak berat. Anak ni selalunya digunakan chef-chef baratlah. Mereka suka masukkan angin. Apa dipanggil? Espuma. Espuma. Yeah. Bila nak masukkan dalam kita punya acuan tu, dia punya sos tu kalau panas nanti macam itulah tadi, ni Haikal ni dia picit-picit, dia meletup, tak jadi. Jadi suhu. Ini sekarang jadi ke tak jadi, Haikal? Mesti turunkan dahulu. Agak sukar ya kerana kita tidak ada masa yang banyak. Bunyi macam nak repair kereta gitu eh. Ya, mesti rasa panik. Tapi walau macam mana pun saya berjaga-jaga dalam timing. So saya decide sos dia saya letakkan di pinggan saja. I'm very impressed. Diorang punya adaptability ya. Macam espumanya tak jadi, okey tak apa, kita buat lain. Cari. Macam chef tak ada cili padi, okey tak apa, kita adapt lain. Kalau saya, saya dah pengsan. Saya dah tak ada pendapat lagi. Saya excited nak makan. Oh, this is truffle oil. So anda letakkan di atas sahaja. Drizzle. Yeah. Baiklah, anda ada kurang daripada 1 minit lagi. Do your final touches sebab selepas ini panel pengadil kita akan mencuba kedua-dua hidangan yang disediakan oleh Chef Khalid dan juga Haikal. Yes, ada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Masa anda sudah tamat. Memang rasa lega, amat lega.
saya agak puas hati dengan kulit momo yang saya sediakan. Agak tipis juga. Saya utamakan flavor lah. Flavor and texture dalam hidangan saya. Walaupun simple. Saya rasa chutney saya memuaskan hati. Cuma tak dapat keluarkan daripada siphon tadi. Saya puas hati peristiwa ayam itu tak akan berulang. Ya, dalam pusingan ini, panel pengadil yang akan mencuba hidangan yang disediakan oleh Chef Khalid dan juga Haikal iaitu Chef Eric dan Chef Tana dan juga Adam dan Noraliza. The dish yang saya hidangkan pada hari ini adalah truffle Nepali momo bersama puri tomato chutney. The dough of the dumpling is very well done. Very professional standard. Rasa truffle tu betul-betul came out. Seductive. I love that. Interesting concept for the dumplings. Very well done. I think the chutney is a bit spicy. Very. Final product is good. Hidangan saya ada dua bahagian dalam hidangan ini. Pertama, chicken patty. Lagi satu bahagian adalah minced chicken bonbon. Such a short time, you have to jump in to come out with such a dish. Very impressive. Consider it's like, wow. Magic in your hand. Well done, chef. Thank you, chef. This is why you're a professional chef, kan? You made something murah look really, really expensive dish. Ada ayam, ada rasa macam kari, ada pomelo, ada nangka. Ada banyaklah. There's a lot going on. Syabas. Kita akan umumkan keputusan pusingan ini. Di depan kami merupakan pisau milik Chef Khalid dan boleh menjadi milik Haikal sekiranya dia menjadi pemenang pusingan ini. Inilah keputusannya. Pemenang pusingan ini adalah... Pemenang pusingan ini adalah... Beranjaklah. Tapi saya lega lah. Sebelum ni saya dah kena dua kali. Saya lega. Dapat bertahanlah kali ini. Sedikit kecewa, but it's a fair game. Overall, fantastic. Really well done. But only thing that I would suggest is I would exchange the jackfruit with the pomelo. Oh, okay. Because I feel that jackfruit and curry will blend much better together. That's what I want. Go for more. Okay. Don't give up your knife. Chef Khalid did a very good job untuk showcasekan bahan utama itu minced chicken ya. Bukan cuma satu cara tapi dua cara. Memang fantastic. Tanya kepada Chef Khalid pada hari ini ya. Saya rasa bertuah untuk bertarung dengan Chef Khalid. Ada satu experience yang memang terbaik. Walaupun saya tak dapat menang hari ini, saya sentiasa akan memperbaiki diri dan terus berusaha. Haikal, I think your dough was really well executed, but I feel for 45 minutes, you could have done a bit more. The sauce and the truffle oil, it's not match well. Sauce awak agak terlalu kuat. Rasa cili dia macam overpowering, terlalu kuat. Saya nak berterima kasih kerana awak intro kepada saya dumpling momo. Saya tak pernah rasa. Saya sukalah. Tapi walaupun effort awak nyari memang bagus, tapi flavornya mungkin don't go very well together. Tapi still a very good effort. Tak apa, tiap-tiap orang ada entitled opinion diorang. Saya rasa berpuas hati dengan prestasi saya hari ini. Syabas sekali lagi kepada Chef Khalid. Kita berikan tepukan. Juga terima kasih dan tahniah kepada Haikal kerana anda berani untuk menentang chef-chef bertauliah kita. Kita berikan tepukan. Dan ini juga bermakna kita akan berkenalan dengan peserta seterusnya. Hai, saya Zefi. Saya suka menonton program-program masakan reality. Kerana itulah saya suka memasak. Saya suka memasak fusion, gabungan Asian dan juga Western kerana saya ingin membuat satu kelainan. Keluarga saya memberi sokongan dengan kata-kata semangat. Mereka adalah juri di rumah, sentiasa memberi komen sedap ataupun tidak dalam masakan saya. Hey chef, saya tunggu anda di arena.
anda menyertai Raja Kulinari? Kerana saya ingin mencabarkan diri saya untuk memasak ni. Wow, nampak tak entusiasme dia? Chef Eric, lagi tadi anda senyum-senyum bila anda lihat dia. Mengapa? Yeah, because I look at this contestant, he's like very confident, you know. He's not coming for a competition. I think he's here to enjoy the process. Adakah anda datang sini untuk enjoy sahaja? 50-50. 50-50 lah. Anda nak mempelajari sesuatu yang baru lah. Yes. Baiklah. Zack, siapakah chef mentor pilihan anda? Silakan. Chef Iskandar. Zack ni dia ada cita-cita yang tinggi. Jadi saya respect dia juga dan saya sambut cabaran dia. Agak-agak chef menti anda boleh mempertahankan benteng anda tak? Saya bukan agak-agak lagi. Saya rasa memang dia memang boleh. Saya amat terharu dengar Chef Iskandar kata gitu eh. Dah jadi drama lah pula. Zack. Tiba masanya untuk anda mengumumkan bahan utama pilihan anda. Silakan. Bahan utama saya adalah ayam. Oh, kokonudu ayam. Chef Rashid, dah ada hidangan di dalam fikiran anda? Nak kena pergi pantry, tengoklah apa yang ada. For the garnish, aku maybe want to do like a spring roll. And then with nori. Nori. Good. Veg. You okay, I want to do stew. Kita ada vinegar. White vinegar. Ada. Ada ginger tak? Ada. Ada. Mau kali. So it's a very comforting ah. Ni rice. Rice. Oh. One full must be full. Dan air kau guna the same bowl. Saya rasa dia similar dengan kita ayam masak kicap kita. He will know better lah. Then I have this and then maybe I can do this as like a keropok by the side. Anda sudah bersedia? Yes. Yes, nampaknya bahan-bahan Chef Rashid pun sudah disediakan. Dalam pusingan ini peserta akan menerima 45 minit dan chef anda menerima 35 minit. Ini bermakna anda hanya boleh masuk ke dalam arena ini 10 minit setelah Zack mula memasak. Baiklah, anda semua sudah bersedia? Yes. Zack, are you ready? Yes. Masa anda bermula dari sekarang. Okey, Zack, hidangan apakah yang akan anda sediakan hari ini? Okey, saya akan buat nasi hujan panas. Bila hujan batu panas tukar rainbow. So, instead of rainbow kita letak hujan panas. Lepas tu ayam tu saya akan crispykan dia. Okey. Lepas tu yang sambal macam biasa sambal. Setahu saya ia hidangan berasal daripada Malaysia. Namanya ini pertama kali saya akan cubalah nasi hujan panas ni. Izzah tak pernah dengar nasi hujan panas, nasi rainbow ni tak pernah try pun. Nasi hujan panas ni selalunya dihidangkan waktu majlis perkahwinan. Tak salah saya lah. Zack, adakah anda kali pertama mencuba hidangan ini di majlis perkahwinan juga? Ah, saya tak pernah. Tak. Bukan pasal anda belum kahwin ke tak? Bukan. Kali pertama anda cuba hidangan ini. 2 bulan lepas agaknya. Oh, baru jugalah anda pelajari resepi ni. Sebelum saya datang ni, saya train. Oh, train. Anda berlatihlah. Berlatih. Siang malam berlatih sahaja. Yes, saya. Chef Tana, apakah yang harus kita jangkakan daripada rasanya? Ada yang pakai banyak colouring flavours. So, we see how what is the colour of the rice. Maybe 3 colours, 4 colours. What I know, 7 colours. Zack, apa yang anda baru masukkan ni? Susu cair. Bawang yang tadi dikisar semua, serai, 4 sekawang kat dalam ni. Actually, I have no idea what this dish is about because it says that hujan, rainy, rainy, and then panas, hot. So, and then they say there's a very colourful dish, right? So I'm trying to figure out how colourful it can be. How is he going to manage the 7 colours into the dish? Zack, nasi hujan panas anda ada berapa warna? 2 warna je, merah dan kuning. Saya harap nasi Zack ni berbau istimewa dan juga rasanya lemak. Nampaknya masa untuk Chef Rashid masuk ke dalam arena ini bermula dalam 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, Sandro! Zack, anda diberikan pilihan sekarang. Anda boleh pilih A, B atau C. Silakan. Saya pilih B. Mari kita lihat apa ada di dalam B. Satu, dua, tiga. B. Dah sedia? Benih kasih. Chef Bob, pendapat anda tentang benih kasih? Saya rasa kan, dia mesti masak dengan kekasihnya. Kekasihnya ataupun penuh kasih? Penuh kasih, sorry. Kekasihnya lain. Chef Iskandar, pendapat anda? Mungkin dia akan tukar ingredient dia. Okey, mungkin. Baiklah, Chef Rashid, inilah serangan kejutan anda. Anda dikehendaki untuk menggunakan bahan-bahan di atas sini. Sama ada A atau B di dalam hidangan anda. Terpulang pada andalah. Nak gunakan banyak ke ataupun sedikit, asalkan anda masukkan bahan itu ke dalam hidangan anda. Okey? Okey. Zack, adakah anda ingin memberikan pilihan ini kepada Rashid ataupun anda mahu memilih untuk dia? Saya pilih untuk dia. Okey. Baiklah. Anda memilih A atau B? Nak masuk tu. Dah nak pilih, tanya dia pula. A. Anda pilih A? Saya. Okey. Mari kita lihat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ha, bijiran labu dan juga bunga matahari. Memang saya nak goreng nori dengan popiah skin. Tapi kalau kita ada kacang, dia lagi tambah lagi. Lagi crunch lah tweet. Kita lihat apa di dalam hidangan B ya. Ni dia bijan hitam dan flaxseed. Anda rasa tu pilihan yang tepat? Okey, better lah. Baiklah, Chef Rashid dah sedia? Sudah. Zack dah sedia? Anda semua dah sedia? Sudah. Baiklah, masa anda bersambung sekarang. Go! Chef Rashid, apakah hidangan anda hari ini? Hidangan saya adalah secret. Janganlah secret sangat, kongsilah sedikit. Secret, tapi saya masak ni untuk kirakan mentor saya. Wow. Chef Iskandar, bila anda dengar begitu, apa agaknya yang dia akan masak? Tak tahu lah, tapi saya rasa terharu sangatlah. Ingat juga pada orang tua ni. Kau lupakan aku. Chef Iskandar, sebenarnya ni taktik dia. Kalau dia kalah, anda kena masak kan, jadi dia nak lembutkan hati anda. Oh, macam tu. Chef Tana, jangkaan anda tentang hidangan Chef Rashid? It look like Asian food. Okay. Okay, but with rice, of course, we are Asians. Then still early. Still early to tell. Still early, yeah. Kemungkinan Chef Rashid ni membuat satu hidangan yang Chef Iskandar gemar makan. Tengoklah, mungkin nanti halfway saya boleh teka. Sekarang baru start, saya tak tahulah. Nampaknya Chef Rashid dah mula masak ayam. Zack, anda bagaimana pula? Tengah mandikan ayam ni. Mandikan ayam dengan apa? Tepung. Tepung. Kunyit dengan pesan garam. Pesan saya dengar. Oh, nak kasi dia garing, is it? Yes. Okey. Chef Eric, bila kita goreng ayam ni, tepung jenis apa yang perfect? Usually we will use potato starch. Okey. Because it gives the outer layer a much more crispy. But in Chinese Cantonese cooking, they like to mix corn flour, potato starch, and a little bit of baking soda. Oh. These three combination will make the batter stay crispy for quite a long time. Wow. Okay, Chef Rashid, ayam anda ni kita biarkan begini berapa lama? Boleh buka sikit tengok tak? So kita biarkan ni, jadi dia punya air akan keluar sendiri. So saya tak payah letak air kat dalam, jadi dia punya flavor akan intensify the flavor of the broth. Tadi saya nampak dia sear ayam tu dulu, jadi dia trap dia punya juice lah. Okay. Once dia trap the juice, lepas tu dia cover, the moisture from the chicken also will release lah.
dan dia pun tak lambatkan masakan ayam tu di dalam jugalah. Dan saya pun gemar masakan ni. Saya rasa saya tahu. Ini masakan Filipin iaitu chicken adobo. Dulu saya kerja di dalam macam private yard. So kat sana ada banyak orang Filipino lah. Kita selalu masak macam biasa yang kita tahu masak lah, macam Melayu ke Western ke kan. Terus dia orang cakap, "Chef, why not you try adobo chicken?" Jadi ini benar hidangan kegemaran anda? Memang saya gemar sebab saya makan tiga kali sebab isteri saya orang Filipin. Jadi apakah yang anda harapkan daripada hidangan ini? Saya harap lebih sedap daripada isteri saya yang masak ni. Saya tak pernah rasa nasi hujan panas dan juga chicken adobo. So saya harapkan yang kali pertama ni kenangan yang termanis lah, bukan. Chef Rashid. Ya, saya. Anda gunakan apa tu? Kulit popia dengan seaweed. So ini adalah sebagai sampingan ke atau macam mana? Ini sebagai sampingan. Macam makan nasi tu. Nak Melayu kan suka ada keropok kan. Ini keropok dia. I think I can smell the fragrance already. I'm really like very excited to taste that favorite rice. But chicken adobo I have tried a few times as well. So I'm very much looking forward to this dish also. Chef Rashid, saya ada soalan untuk awak. Ya, saya. You know, bahan-bahan yang awak pakai untuk chicken adobo ni merupakan cuka dengan juga kicap masin. Kedua bahan-bahan ni it's quite sharp kan? Ya. Jadi bagaimana awak retain kemanisan ayam? So bila kita masukkan cuka dia, kita nak kena make sure yang kita punya broth is boiling. So we need to cook the vinegar so the vinegar won't be tak akan terlalu ketara sangat. Adobo ni actually dia masak dengan cuka to preserve the food boleh tahan lama. 2, 3, 4 hari gitu. Okay. Jadi macam waktu dulu tak ada fridge kan. Bila masak cuka dia jadi macam dia perapkan daging ataupun ayam kita. Tinggal kurang daripada 7 minit. Ini masa-masa terakhir yang anda harus mula plating anda. Okey, pastikan ayam anda masak, pastikan nasi anda pun masak juga. Nampaknya Zack sudah sedia dengan hidangannya. Saat-saat yang terakhir, Chef Rashid. Come on, come on, you can do it. Let's go. Woo! Wah, final touches. Hati-hati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa anda sudah tamat. Nasi baik nasi masak, tapi ada rasa. Dan lauk pun not bad. Sambal ada manis, ada pedas, ada masin. Cabaran hari ini boleh tahan sama pasal dia ada nasi, saya ada nasi, dia ada ayam, saya ada ayam. Dengan kita macam serving it in a family style. Positif untuk saya lah. Confident dengan hidangan saya, tapi ada lagi yang chef kan? Tanya-tanya mengapa ketiga-tiga chef mentor kita berada di sebelah saya. Bukan kerana mereka didenda, tetapi tugas mereka kali ini bukan sebagai panel pengadil, tetapi mereka harus dengar komen-komen daripada panel pengadil kita yang merupakan. Ini dia dua chef mentor undangan kita. Chef Tana daripada saluran Besantem dan Chef Eric juga daripada saluran 8. Dan bukan itu saja, kita ada Nora Liza dan juga Adam. Okey, ini nasi hujan panas sambal crispy chicken. Ini adalah lauk family saya. Bila ada kenduri ke atau hari raya, mak saya akan buat lauk ini. Dari rupa dan bau saja, saya rasa memang sedaplah hidangan ini.
hidangan saya adalah chicken adobo. Saya pilih technique stewing ni kerana saya nak emphasize rasa ayam dia. Jadi saya pun tak letak banyak sangat air. Saya tunggu ayam dia keluarkan jus-jus sendiri. So bila makan dengan nasi, the fragrant rice memang kenalah. I'm very impressed with both dishes. Both dishes are very well executed in terms of rice or chicken. Now we are headache. Both fantastic. Perfect. Ini adalah lagi satu keputusan yang saya rasa agak susah jugalah. Untuk saya, memang dua-duanya sedap. Tapi untuk satu hidangan, saya lebih suka ayam dia. Yang lagi satu, saya lebih suka nasi dia. Jadi yang mana yang lebih penting ya dalam hidangan ini? Stay tuned, I'll let you know more. Kami akan umumkan keputusan pusingan ini. Siapa di antara Chef Rashid dan Zack telah berjaya menawan selera rasa panel pengadil. Inilah keputusannya. Pemenang pusingan ini adalah... Ya! Saya berasa bangga dan rasa gembira bila dapat tahu ayam sambal yang saya masak tu mereka suka. Ini potong gaji lah macam ini. Tak dapat bonus lah. Kecewa tu memang ada, tetapi saya berpuas hati juga kerana dia cuba nak menawan hati saya. What I was very surprised was Zack's dish. When we look at how he marinate the chicken and deep frying it, professionally we wouldn't do that because, you know, we have to wait for the oil to be hot before we put it in to make sure that it's very crispy. But the way he did it, luckily it helped him. The chicken was well marinated and it was not too dry and it tastes very good also. So congratulations to you. Thank you. I see hujan panas, you know. I thought nowadays young generation all forget about this rice already. But you bring out the dish, show us the showcase. Fantastic. Thank you. Nasi hujan panasnya agak unik. Tapi sos ayam dia tu yang was a killer. Pasal pedas dengan sedap, ya. Saya suka aroma-aroma yang awak gunakan dalam nasi tu. Awak pakai pudina, awak pakai kacang pistachio. So I like that mixture. Saya ada hashtag untuk awak. Hari ini adalah hashtag Zack Attack. Nasi hujan panas tu mungkin lepas ni banyak orang akan minatlah ayamnya. Very well done. Ada sikit the crispiness dengan dia punya marinade, dengan dia punya sambal. Everything goes very well together. So, tahniah. Very well done. And merci. Looking forward to tengok apa lagi lah hidangan yang awak akan hidang untuk kita. Ya, yeah, itu dia. Terima kasih kepada juri-juri semua. Tak sangka mereka memberi positif komen tentang masakan saya. Saya rasa ibu saya bangga pasal ini lauk ibu saya. Lain kali nak masak untuk mak. Mentor pun kan. So for Chef Rashid, today you are one of the best, steadiest mentee that I have seen so far. Thank you. You work very clean, very well throughout, but the chicken dish did not stand out as much as compared to Zack's. Only a small minor point. The punch of the adobo is not there, the vinegar. Very mild. Nasi you kan, actually, sedikit tawar. Your flavors were a little bit low-key. Overall, I really enjoyed it too. Thank you. Mungkin dia dah lama tak masak lauk ni, jadi dia terlupalah. Tapi tak apa, saya maafkan dia. Ini saya nak cakap. Don't judge the book by its cover. Ingat tu. Nampaknya kita akan lihat Zack beraksi sekali lagi dan menentang Chef Iskandar. Chef Iskandar, awas. Hashtag Zack Attack. Oh, kau masih ada kat sini? Tuan. Apa ni? Cium kaki. Tak apa. Cuba lagi. Kayu manis jangan lupa. Aku ketuk kau nanti. Silakan, Chef. Oh, Zack berbunyi. Ini belum tahu cabaran dia ni nanti. Zack Attack masuk, habis. Saya nak tunjukkan sikitlah pada peserta ni yang saya boleh masak lebih pada apa yang saya selalu masak.
Salah letak eh? Ini gula ke garam? Gula. Dengan cabaran yang diberikan, memanglah siapa pun akan kalah kabur.